gue tahu arahan lu dan emang gue berencana itu. Gue rasa gue jadi bait deh. Lu jadi ini umat. Begitu gue keluar dari astral bumi istilahnya, wah mereka akan nyerang gue habis-habisan sih. Kejar-kejaran aja. Enggak, gue di Terminator lain aja. Oh iya iya. Oke. Okay. Mm. Mereka punya katanya si Hirakoka, mereka tuh punya kayak mungkin bagi kamu anjing itu tombak semua bangsat. Ketahuan lu. Gimana sih Hirakoka ini? Balik ke bumi, Billy. Kenapa, Jess? Berdebu. Oh, berdebu. Mm-hmm. Aduh, nyesek banget. Oke. Okay. Nyesek banget. Gua bahkan enggak berani megang Jesslyn. Jangan, jangan, jangan. Kerasanya tuh kayak yang warna ijo-ijo itu, Kabo. Oh, hex. Ini banget ke muka gitu. Kamu udah di bulan dong ya sekarang? Aduh, aduh sakit. Sakit, sakit, sakit. Ada memori Martin Bormann itu, dia kayak nodongin ke depan. Dia bukan benar-benar mau bukan, tapi dia tuh kayak ngerasa, dasar gue bilang gini, mendingan lu aja deh. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral. Nunggu akal misterius dengan Cara Khusus. Dan kembali lagi bersama kita bertiga ada Bro Willy, ada Jocelyn dengan face painting yang baru. Kurang kamu, kurang satu, Jess. Topi itu loh, topi penyihir gitu tuh kan. Oh, topi yang iya, kayak iya. Di Mickey Mouse gitu, udah cocok banget sih. Dan as always, host kesayangan kalian yang selalu dibully. Ada gue, Bo. Dan hari ini kita bakal memberikan sebuah episode yang dimana membayar hutang kita di episode 3 series Moon Landing kita nih, atau Dark Side of the Moon dari exclusive explicit content kita di Noise kemarin ya. Mungkin ada beberapa the clients yang belum tahu, tapi ya gue yakin buat yang udah kemarin nonton episode 3 kita di isi kita di Noise, tahu kenapa kita buat episode 4 ini. Karena episode 4 ini adalah bentuk tanggung jawab kita, karena di episode 3 itu tuh ada suatu hal yang masih greget dan power kita tuh udah habis banget kemarin ya. Dan akan kita lanjutkan di episode 4 kali ini. Jadi buat kalian mungkin the clients yang masih belum bisa ngikutin apa yang kita maksud di episode 4 ini, bisa langsung aja kalian tonton di episode 3-nya full version-nya 2,5 jam diisi Noise. Hampir 3 jam bahkan. Hampir 3 jam bahkan yeah. Ya. Gokil, langsung aja ya, linknya ada di bawah deskripsinya kalau kalian bingung caranya gimana, atau ada di Instagram kita lah untuk full infonya. Dan sebelum itu, kita mau ngasih tahu bahwa sekarang kita ada di setlist baru, yeay. Ya, sih nggak baru-baru banget ya, tempatnya sama, tapi dekorasinya berubah. Wih, ini adalah bentuk kerjasama kita bersama Lavrenti. Oi, thank you Lavrenti. Tapi pastinya nih di Lavrenti ini tiap ruang punya cerita. Lavrenti Smart Interior, siapkan wujudkan impianmu dengan desain penuh makna. Punya desain rumah impian? Konsultasikan kebutuhan desainmu secara gratis pastinya, dan tunggu apa lagi? Yuk, build interior bareng Lavrenti sekarang juga. Pokoknya kalian langsung aja untuk info lengkapnya hubungi Lavrenti di mana sih? Lo hubunginya di @smartinterior.id aja untuk Instagramnya. Dan atau langsung aja kalian bisa kunjungi websitenya di www.smartinterior.co.id, yang di mana nih alamat kantornya di Jakarta juga nih, di Kelapa Gading dan juga Sunter. Pokoknya Lavrenti, smart living, smart interior.
Oke guys, jadi langsung aja buat kalian yang masih penasaran banget apa sih kenapa kita mengulang, bukan mengulang sih, bener sih mengulang sih, mengulang perjalanan kita kembali ke bulan itu kenapa sih? Ya pertanyaannya ada di episode 3 gitu kan. Tapi buat yang udah nonton episode 3 kita diisi, jangan ada yang bocorin ya. Ayah, gak boleh spill-spill ya kan. Kasian dong mereka yang udah effort untuk beli kan kontennya kan. Udah nonton kunci. Jatuh. Kunci apa? Tadi jatuh kuncinya. Untung latah gue yang lain gak keluar. Oke, nah jadi kita akan mengulang lagi perjalanan kita ke bulan. Bisa dibilang kemarin gak fail juga sih, nggak fail-fail banget. Enggak. Tapi bisa dibilang apa ya, ada beberapa tujuan yang belum kita capai lah karena waktunya aneh aja gitu kan. Gua nggak tahu, terserah kalau kalian mau bilang halu atau bukan gitu ya, karena pas lagi momen kita kesana mereka lagi ada momen seru juga sama yang lain ya kan, jadi penjagaan juga ketat banget gitu kan, jadi nggak bisa. Kayaknya dan energinya Bro Willy dan Jocelyn kemarin tuh udah drop banget dan gak bisa kita paksain ya. Nah, ada cerita di belakang itu after content dari isi episode 3 sebenarnya. Nah, mungkin boleh deh ceritain dulu deh. Jadi Bro Willy tuh ya sama Jocelyn ya, itu kemarin bener-bener menemukan new enemy yang dimana energi baru yang ngebuat bener-bener Indra sebagai Indigo tuh menipis atau berkurang lah. Iya. Ceritakan, silakan Bro Will. Jadi satu hari setelah kami ngonten, gue dan Jocelyn menangani klien kan, seperti biasa pertanyaan ini tolong liatin orang ini gini, aku ninjas zong, like I'm not getting anything gitu. Di situ gue kerasa wah ini keganggu psychic powernya kita, keganggu. Dan pas lagi klien pun si alien itu masih terus-terusan ganggu. Ya, itu yang kamu cerita. Jadi waktu Kak Willy kan lagi nge-scan gitu ya, foto dari klien, terus tiba-tiba kan aku juga lagi nge-scan juga kan Kak Bo kan. Jadi foto yang sama di-scan sama kita berdua. Daripada ngelihat gambar yang ada di dalam HP, aku ngelihat ada alien, 3 alien di atas bumi, terus atas kayak bumi. Kayak begini. Oh, maksudnya di atmosfer, di atas atmosfer. Di atas bumi, dia enggak masuk ke dalam bumi, tapi seakan-akan aku tiba-tiba dapat vision alien itu yang di bulan ngelihat begini. Dia bertiga aliennya. Enggak kayak ngawasin kamu gitu. Kayak mana sih nih manusia yang kemarin kayak gitu. Di mana sih mereka? Negara apa sih kayak gitu loh seakan-akan. Bukan negara sih, kayak ada di mana sih lokasinya, tempatnya, gitu. Lokasinya betul. Tapi yang benar-benar paling kemarin berasa banget efeknya adalah Bro Willy sih, ya kan. Dan itu kerasa banget karena kita sempet akhirnya kita liburin konten juga kan. Udah lah, kita istirahat full aja deh dan lain-lain. Sampai ya, tapi sekarang udah keep up lagi kan, udah balik lagi kan. Tapi tandanya ya serangannya mereka real tuh. Adalah real, di episode, real banget. Di episode 3 adalah tuh ya kan detailnya. Nah, disitulah kayak gue kemarin nanya lagi sama Bro Will, gimana Bro Will, siap gak nih untuk episode 4? Seharusnya sih udah dari target kita ya, konten tuh kayak minggu kemarin ya kan. Tapi akhirnya baru bisa hari ini, ya udahlah Bu, possible-nya baru sekarang nih kayaknya kemungkinan gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi yang pengen lu ceritain? Tadi, pas di meja, gue ngintip. Gue berharap kayak semoga gak ada perlawanan. Sama aja lu. Jadi kayaknya, I'm not sure seberapa jauh kita bisa coba ATI untuk nyentuh our physical, astral body ke moon. Tapi perlawanannya masih sama terhadap si alien yang hitam itu. Cuma yang gue bingung, gue sempat ngelihat Viracocha sama si alien kayak agak berdampingan. Gue sampai bingung, ini mereka berdua damai tanda tanya, gencatan senjata tanda tanya, atau lu gue masih bingung gue. Karena ya terakhir ada lah pokoknya lah ya di episode 3 itu lah ya. Nah, jadi objektif kita pada konten kali ini di episode 4 adalah mentutaskan sih kalau bisa apa yang perlu kita tuntaskan. Karena bener-bener new field banget gitu kan ya di bulan ini. Itu kayak kalau katanya Bro Willy dan Jocelyn, ini sebenarnya kayak kubu netral ya sebenarnya. Maksudnya kayak bulan itu tuh zona netral. Zona netral gitu. Iya. Bukan kubu netral, sorry. Lebih ke zona netral yang dimana agak sulit nih bermain dengan mungkin kubu kanan juga atau apa. Iya, gitu bahkan kan. Gue nggak ngerasa ada iblis di situ. Kesannya kayak zona netral aja dibiarin gitu loh. Pas kita kesana nggak dapet restu dari kubu kanan, tapi juga iblis-iblis nggak mengganggu. Murni alien signal ya, murni. Tapi kita diserang kok nggak ada yang bantu juga. Jadi kayak ini zona siapa sih?
gitu. Tapi mereka sendiri kan kalau setiap makhluk astral kan ada signature-nya sendiri lah ya. Kan mereka di, mereka tuh sebenarnya physically tapi kayak punya frekuensi yang berbeda yang lu bilang kan. Punya dimensi yang berbeda lah, bukan dimension dalam artian apa ya? Maksudnya kayak kita tuh 3D, mereka tuh kayak 4D, 5D ya, kayak jin gitu misalnya. Nah, signature-nya alien ini lu udah dapat belum sih, Bro Will, kayak gimana? Kan kalau misalkan malaikat dia tegas, manut ya kan, mengikuti perintah atau apa ya kan, kalau iblis kayak gimana. Nah kalau alien tuh lu dapet, kalau gue harus translate ke kata-kata ya, asing, misterius, nggak semua ya, tapi khusus yang musuh kita di kemarin, unfriendly, hostile. Hostile tuh bahasa Indonesianya apa ya, berbahaya lah, berpotensi berbahaya, dan nggak jelas. Nggak jelas tuh dalam konteks saya nggak tahu kelemahannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya nggak tahu gue. Gitu. Dan kitanya juga tidak berdaya ya kemarin. Kitanya juga gak berdaya. Mau diserang pakai power astral pun juga cuma cedung. Iya, cuma kayak mental doang. Makanya. Tapi bentar, mereka bisa merasakan kita. Tainya kan kayak gitu. Nah kalau kamu gimana aja ngerasanya si signature alien itu? Si reptilian. Sama sih kabo kayak yang dibilang sama Kak Willy tadi. Sudah komprehensif. Anjay. Template. Tapi okay, daripada itu ya kabo, aku salah fokus sama suara Legion dari tadi. Kenapa? Legion udah nemu seenggaknya celah dari alien-alien tersebut. Oke. Nah, tapi tunggu dulu sebelum masuk ke ranah Legion nanti ngobrol gimana. Intinya kemarin di episode 3 itu kan kita kan bersama Legion dan Bizeroth ya. Perjalanan ke sana. Tapi hari ini tidak ada Bizeroth. Iya. Karena Bizeroth sedang bertugas, jadi enggak ada di tempat. Jadi enggak ada di tempat dan ya udahlah ya, kita enggak bisa maksain, dan Legion di situ siap membantu. Oke, Willy, gimana kemarin? Eh, Willy, aku aja yang ikut atau apa sih? Oh, yang di meja makan ya? Nggak, dia, gue ngerasa nun jauh di sana, Legion tuh kayak, ibaratnya kalau kayak manusia gini nih. Eh, dong, panggil gue dong, panggil gue dong. Terus gue ngerasa kayak, ya udah Legion ikut. Wih! Dia seneng banget. Terus lagi kosong dia ya? Iya. Dia lagi kosong hari ini, kebetulan. Terus tadi pas aku lagi nyetir ya, kabo ya, lagi berhenti rel kereta, tiba-tiba bilang, aku boleh nggak kalau kayak Bizeroth gitu, ada lagunya gitu. Dia punya lagu favorit, guys. Kalau Bizeroth kan Lacrimosa. Kalau yang ini adalah dia lagunya Billie Eilish, yaitu yang Bad Guy. Tapi nggak bisa kita setel. Bizeroth, kenapa? Legion. Karena ya jatuhnya copyright nanti, nggak bisa. Kabo, tadi aku habis makan roti. Ada ada. Nggak ada, aman. As always, Jocelyn. Yuk. Oke, nah tapi oke, sekarang akhirnya kalian kan berplanning juga nih. Kita kan nentuin planningnya kita apa, objektif kita apa nih sekarang. Ya, objektif utamanya sih semoga kita nyentuh bulan ya. Udah bisa nyentuh bulan dalam artian kaki kalian. Mungkin biar bisa tahu sebenarnya bulan kayak gimana sih dari sudut pandang dimensinya si alien itu gitu kan ya. Nah, terus mungkin kita akan mengambil keterangan tentang si Viracocha juga ya. Kemarin tuh sebenarnya mereka ngapain? Apakah benar terjadi perang pengambilan teknologi tersebut? Dan siapa sih sosok alien yang ngebantu Viracocha itu? Kan kita belum tahu sebenarnya kan. Masih loophole lah. Kita belum tahu, di episode 3 pun kita belum tahu. Nah, terus juga kira-kira apa nih rencananya juga yang akan Legion berikan kepada kita? Wih, ada planning-planning nggak? Silakan, Jess. Alien itu suka bau durian. Seriusan? Anjir, random banget. Aku dapat info itu dari Legion. Suka bau durian. Suka bau durian. Alien yang ada di bulan. Oke, terus-terus? Lalu, kita harus... Ini memang kesannya aneh ya, tapi aku bilang dulu aja ya. Harus kayak baunya tuh kayak bau piramid. Baunya kayak piramid? Maksudnya gimana baunya kayak piramid? Bau yang menandakan kita itu berasal dari piramid. Oh. Firaun gue bisa kepake dong tuh. Firaun. Apa maksudnya bau-bau? Ini bau doang apa jatuhnya kita harus menyamar kayak dari piramid gitu? Paham enggak maksud aku? Gimana? Kalau bisa nyamar lebih bagus, tapi kayaknya aku butuh waktu dulu deh untuk ngelumurin seenggaknya mungkin bau dari piramid itu jadi, ke kalian. Oke, jadi si Legion ya yang ngambil baunya dari piramid. Kita enggak perlu yang namanya ke piramid dulu kan? Enggak. Buang-buang energi, double energi. Tapi ini membuka sebuah teori baru loh. Kenapa harus piramid Legion? Apakah ada hubungannya si alien yang ada di bulan dengan piramid itu?
Kenapa kamu berpikir seperti itu, Legend? Karena ada intervensi aliennya di situ. Jadi seenggaknya kalian nggak benar-benar dipandang makhluk bumi. Betul. Dan kayak oh ini teman, gitu. Jadi menyamar sebagai teman gitu. Baru tahu gue ada. Ternyata ada ya. Oke. Gimana terus nanti? Lu setuju nggak dengan Star Gate? Sama aja seperti gue mau apa ya nyatronin sarang musuh. Gue pakai Dark Force. Oh ya. Terus kata Legend juga sama juga, kalau misalnya mau perang, bajunya kan baju mirip loreng, kamuflase. Gitu ya. Kamuflase. Jadi ini berkamuflase dengan bau-bau piramid. Yeah. Oke. Kalau gue udah mempersiapkan gelas gue adalah Bass Ledger. Jadi gue akan ikut di sini dengan gelas Bass Ledger. Kalau gue udah mempersiapkan nih kaosnya Aztec atau... Iya sih, jadi... agak-agak piramid sih. Iya, jadi... Aku nyiapin apa ya? Oh, aku udah face painting. Betul ya. Yang berapa jam, Bro Will? 2 jam saja. Iya. Kapan kita konten deh? Tunggu, belum kelar. Kita kan dari apa tadi? Dari yang ini kurang simetris nih. Ini udah bagus. Iya, udah bagus. Tadinya kayak bintangnya. Bintangnya gimana coba? Kayak Patrick. Kayak Patrick. Ini udah keren. Dibantu ya tadi sama teman kita ya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi strateginya mungkin? Ntar. Kalian fokus dulu aja. Aku ke piramid sekarang. Kata Legend. Oh, jadi Legend enggak mau bocorin dulu gitu ya. Kita fokus aja dulu. Enggak, kita disuruh fokus dulu. Dia mau ke piramid sebentar. Buat ngambil kamuflase buat kita. Bro Will, kenapa Bro Will? Di sana malam atau sekarang nih, real time, piramid? Coba cek deh, tim kreatif. Sekarang dia agak sore sih. Kenapa Kak Will? Ini gue tiba-tiba ngeliat piramid. Ini mata, gue embet mata Legend atau apa nih? Mungkin Legend, kamu udah tiba di piramid ya Legend? Iya Willy. Pantesan, gue gak sengaja itu. Eh, udah, jangan, nanti ngedrain kamu. Oke. Kata Legend. Karena tenaganya emang harus full di sini, kayak kemarin lah. Kehabisan power. Gue gak yakin, soalnya konfliknya masih sama nih. Sebenarnya tadi pas di meja makan gue ngintip kan, anjir masih sama cekain, perlawanannya. Masih sama. Tapi lucunya yang gue bilang tadi, kok kayak ada gencatan senjata ya? Kita ke dark side atau ke light side-nya? Bright side untuk strategi mendingan, hari. Mendingan nyari Viracocha deh. Viracocha dulu. Kita ke mereka Viracocha ada deh. Banyak dan lucunya mereka ada yang floating di outer space, Jess. Gue bingung kok bisa gitu ya. Kamu ngeliatnya gimana? Belum, aku belum lihat. Ibaratnya kayak pinjem. Itu. Misalnya, ini aman nih. Misalnya ini bulan, misalnya ini gue tahu ini globe dunia, tapi misalnya ini bulan, Viracocha-nya tuh nggak nempel di sini semua, ada yang kayak di sini, kayak ngapain gitu, gue bingung. Dan mereka santai aja, floating gitu in space gitu. Nggak ada reaksi, maksudnya sama. Nah itu dia. Kayak udah berdamai ya? Bukan. Ini dugaan sementara gue ya. Ada federasi yang lebih tinggi yang menjaga, mendamaikan. Kind of ngancam. Bukan mendamaikan tapi dengan cara yang tegas banget. Feeling gue gak jauh-jauh dari yang waktu spaceship yang kayak fidget spinner. Oh iya. Ada di episode 3 tuh ya? Iya. Karena kalian lagi gak punya durian, aku pakai bau dari piramid aja. Oke. Lah, tapi kalau durian disukai sama reptilian sana, makhluk bulan yang ada kita disamperin dong. Bukan memanipulasi, mengkamuflase. Wait. Ntar ya, gue dapat sesuatu. Kayaknya orang Mesir dulu suka durian deh. Dari mana? Gue gak tahu. Emang ada durian? Makanya gue mau nanya, durian ada gak? Setelah gue gak ada. Cuma ada di... Durian udah lama. Iya, udah lama. Maksudnya... Import? Zaman dulu bahala banget, setau gue kayaknya enggak. Coba cek deh, ada enggak? Soalnya ada memori orang Mesir tahu bau itu. Tapi gue enggak tahu itu bau durian atau sintetik. Tahu, orang Mesir tahu. Tapi mirip bau durian. Iya, bawang kali. Enggak, beda. Durian kan agak-agak bau bawang. Terus katanya Legend bukan buahnya ya, maksudnya. Maksudnya enggak, maksudnya di sini tuh kita maksudnya bukannya aliennya suka buahnya ya, dia suka baunya. Iya. Nah, gue kan bilang juga memori baunya kan. Sense-nya kali ya, suka sense, ya. Sense-nya yeah, namanya. Sense. Astaga, itu drugs zaman Mesir kuno. Hah? Jadi gue gak tahu mereka sintetik apa dari durian, tapi ada memori orang Mesir kuno menggunakan sejenis yang baunya mirip durian for drugs. Jadi ternyata drugs itu udah ada dari dulu. Nah yang gue bingung mereka punya akses sintetik bau durian tuh dari mana ya? Itu yang gue bingung.
Ya mereka, gue gak lihat memori makan ya, enggak. Tapi gue ngelihat mereka kayak, ya orang zaman sekarang yang kayak entah asap atau dupa atau apa gitu. Terus mereka kayak, ya kind of like ngefly atau konsentrasi. Tapi abstraknya itu kayak durian. Oke. Sip. Nah terus, jadi gimana nih? Apakah kita akan komunikasi ke Viracocha dulu sambil nunggu Legion? Better gitu gak sih? Dari segi planning kita. Gue masih agak takut sih terus terang. Tapi come on. Tapi kan berani. Ke Viracocha nih. Ke daerah dekat matahari aja kan. Ke markasnya Viracocha dulu. Bentar, Legion aku bingung. Kenapa kamu gak, maksudnya gak ngambil aja gitu dari tukang pasar gitu. Durian. Daripada harus jauh-jauh ke piramid. Mungkin piramid, karena piramid lebih, menurut gue lebih safety. Kenapa? Karena kita disangkain adalah comrades. Iya sih, benar sih. Maksudnya temannya mereka gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak ada penyerangan or something what. Willy, Jaslyn, kalian merem sekarang ya. Aku mau kasih. Kata Legion. Ceritain guys apa yang dikasih mungkin. Kok ada amisnya Legion? Itu bau ketek orang piramid bro. Nggak bau ikan asin kan? Yang aku lihat tuh kayak ada hawa, terus kayak sedikit mirip kayak bentuknya tuh kayak pasir-pasir gitu loh kabu. Oke. Yang aku lihat. Nggak, bukan Adam dan Hawa, maksudnya. Hawa. Hawa. Vibes. Oh, I'm breathing it. Aku ngerasainnya, Legion. This is energy. And bukan energi, ini apa ini, memori atau? Itu akan berguna nanti. Lebih berguna daripada durian, katanya Legion. Emang sebenarnya kalau ada durian, memang lebih meyakinkan lagi, tapi... Ini apa sih Legion, kok agak amis sih Legion? Abstraknya kesannya kayak, kalau di dunia tuh mirip fish atau anything seafood. Mungkin, what is this Legion? Entah mungkin apa aku tidak sengaja mengambil dari pasar kencing onta ya. Kok agak menyedihkan ya Legion. Whatever it is, let's go. Ini. Ntar lagi tahan katanya Legion. Oke, katanya kalian siap. Siap. Kalau di gua translate-nya ya bau ya, hawanya tuh kesannya warnanya kekuningan gitu loh. Iya betul Kak. Kesannya betul. Jadi kayak sekarang badan kita tuh punya aura kuning bau. Udah boleh buka mata Legion? Udah boleh, aku udah buka mata. Oke, gimana? Iya sih. Ada, kalau buat gue ya, sense gue nih yang baru gini, maksudnya baru mengalami yang Legion ini, ada duriannya kesannya bau batin gitu kan, tapi ada amisnya juga. Iya ada amis ya, aku juga cium sih. Cium ya, kayak bau ikan laut gitu loh, tapi ada duriannya juga. Kencing onta diulangin. Kencing onta amisnya beda, pesing sama amis beda bau. Ini bukan pesing, ini amis. Lu tau kan bedanya pesing sama amis kan? Ini amis. Oke. Yuk, so what's the plan, Jess? So what's the plan, bener. Apakah kita ke Viracocha dulu, nyari informasi soal kemarin dan lain-lain, apa langsung ke bulannya? I think dari yang pelan-pelan dulu sih. Takutnya ke bulannya kita udah terlalu capek, akhirnya kita lost untuk nyari informasi di Viracocha. Itu dari gue. Kalau dari kalian gimana, setuju gak? Atau Legion punya planning lain? Apa harus sekarang? Boleh, kamu Willy yang lebih dekat dengan Viracocha. Bentar ya, aku nyari dulu. Mereka gak suka aku soalnya, kata Legion. It's been a while dan coba gue panggil namanya ya. Ntar ya gue cari dulu ya. Viracocha. Outer space frequency Virac. Kok malah Grim di peraksasa sih di sebelah gue, bentar ya. Enggak, aku gak berusaha menghancurkan. Oh iya, yeah, I see it. Itu Viracocha tuh kayak aku ngeliat aja, Jess, tiba-tiba outer space Viracocha-nya tuh kayak ngapain sih? I don't understand. Udah aneh sih menurut gue. Jadi kayak ini bulan gitu ya, ini bumi, nggak tahu Viracocha di mana, tapi kayak scattered all over the space gitu loh. Oh, scattered all over the space itu keren istilahnya. Jadi kayak mereka tersebar di space kayak melayang-layang. Ngapain sih? Tapi kayaknya kemarin juga begitu deh, waktu kita ngobrol sama. Tapi nggak ada abstrak mati? Nggak, mereka nggak mati. Kok gue gak bisa hubungin mereka ya? Bentar. Can I ask for help? GR? Please. 1, 2, 3, 4.
Hirakoka. Oh, mereka dormen. Mereka kebangun semua. Oh iya, suaranya kayak nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng gitu. Aduh, yang mana yang... Gak bisa diajak ngobrol. This is too many, too many. Pilih satu. Kayaknya oh, yang agak kesulitan. Agak tengah di belakang kayaknya bisa tuh kau. Yang agak sendirian gak? Yang yeah, ngomong. Agak gede dikit ya? Iya, yeah, yeah, betul. Itu kayaknya, kayaknya bisa Hirang. Tuh. Ini bukan yang hubung sama kita sih waktu itu. Dia bingung. Bukan, iya bingung memang. Bingung tuh kan. Aduh, gimana ya? Mukanya mirip semua sih, Kawil. No, I'm not your enemy. Anjir, mau di... Dia pikir kita ngapain? Kok jadi begini sih susahnya? Vira kok yang waktu itu yang mana ya? Ya, bau kayaknya. Masa mulai dari nol lagi sih? Sebentar. Oke, gue tahu namanya. Pilih. Gue tahu namanya. Oke. Firakoka. Ada tuh, agak kecil dia. Itu. Ibu. Nah, masuk nih. Jangan lari. Kok mereka lari sih? Kalau karena cek... lu lagi Pak jadi piramid, baunya bau piramid. Oh iya ya, benar juga. Lagi ada sense piramid mungkin disangka musuh kali. Disangka alien kan jadinya. Ini jadi alot loh. Alotnya anjir, harusnya enggak begini. Legend ada apa sih? Tadi Legend mau ngomong sesuatu. Silakan. Bau benar. Kenapa? Karena ada bau piramid. Pantes. Ya udah deh kalau kita emang ke bulan dulu aja. Kaget gue. Jadi itu Vira, tadi Vira Koka yang sebelumnya kalau kecil kan, dia kaget, kabur langsung. Oh, tapi sayang banget ya. Di Zeroth padahal di episode 3 kan udah nemu celah juga. Bisa nggak pakai celah itu lagi? Nggak bisa. Gue nggak nemu. Yang matiin saklarnya, inget gak? Dia nemuin saklar. Kok ada dentuman di dada gue? Oh, gue mesti balik ke bumi, Bo. Ntar, gue ke Terminator lain dulu ya. Anjir, gue belum nyentuh loh. Ingat ya strateginya. Legend, I don't think penyamaran kita works deh. I think mereka tetap tahu deh, yang reptilian. Mungkin ke aku doang ya, ke Jocelyn gimana? Kamu sebelumnya udah kesana ya hari ini ya? Iya. Tadi pas di meja makan. Abis disuruh ngintip sama... Bau. Enggak. Tiba-tiba gue lagi cium muka. Pantesan kenapa Legion? Mereka tahu ya. Mereka udah ngendus kamu. Wah, aku Legion. Dipukul mundur Legion. Aku dipukul mundur. Ini belum tutup mata aja aku kepukul mundur, Jess. Ya udah, jalan satu-satunya I guess mesti embet. Kamu embet sama aku Legion. Aku di Terminator lain aja ya. Bau, gue bukan enggak. Ya gue enggak berani sih terus. Kalau gitu lu buang ininya aja, Bro Will. Lu buang sense lu yang dari piramid. Tugas lu nanti nyari informasi ke Vira Koka. Jadi gue balik ke my original self ya. Bisa gak? Okay. Legend. Aku hisap ya Willy. Mendingan siap. Itu yep. Buat Jocelyn aja. Oke. Go. Merem Willy. Fokuskan Willy. Kata Legend. Aku hisap ya Willy ya. Yes. Mungkin untuk yang nonton ya, jangan terlalu fokus. Takutnya ngerasa keisap juga. Jadi... Iya. Gue kerasa sih keisep. Kayak ada asap ke kiri situ gitu loh. Gue harus nahan jejak roh gue. Dikit lagi nih. Udah setengah. Takutnya ngerasa energinya goyang gitu loh, Kabu. Takutnya. Abis ini gak apa-apa sih kalau mau fokus. Tapi untuk yang saat ini aja. Pas lagi keisepan ya. Skip aja guys. Takutnya goyang. Dah, The Legion. Harusnya udah semua sih. Dah, udah tinggal dikit tuh. Ya udah, ini mau dijatoin ke aku. Oke. Aduh, nggak enak banget ya rasanya ya. Tambah amis dua kali lipat atau iya, gimana? Iya, kayak too much gitu. Nggak apa-apa, biar makin terkamuflase. So jadi, ya ke bulan Jocelyn sendirian nanti nih. Ya, gue di Terminator lain. Jadi kita ATI. Gimana Jess, rencananya apa? Kita Willy, kalau pakai metode Antartika boleh nggak? Apa tuh? Yang mana tuh? Yang gimana? Bizeroth Embed sama Jocelyn. Bukankah tadi sudah bilang boleh? Oh, Legend, aku dapat info dari kubu kanan. Kalau kamu mau embed ke Jocelyn, itu yang amis durian itu hilang total. Karena terreplace, tergantikan oleh energi kamu, Legend. Ternyata hukum cara kerjanya begitu. Gimana? Is that what you want? Jadi tenaga... Beri aku waktu 5 menit, baik, kata Legend. Baik. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, gimana tadi udah 5 menit kita skip? Gimana Jess, dari Legend dapat something baru gak?
ya udah kalau mau pisah pisah. Oh, jadi nggak gabung ya, nggak embet ya? Atau enggak kita coba dulu pisah dulu, kalau emang nanti embet embet, gitu aja. Ya gimana? Gitu aja gitu. Dari lu gimana bro Will? Dari gua, ini gua udah ngeliat mereka so fixated on me. Bahasa Indonesianya mereka benar-benar fokus ke gua nih yang reptilian. Bagus. Apa lu bisa? Oh, lu mau jadi? Gua tahu arahan lu dan emang gua berencana itu. Iya. Gua rasa gua jadi bait deh. Lu jadi. Ini begitu gua keluar dari astral bumi istilahnya, wah mereka akan nyerang gua habis-habisan sih. Kejar-kejaran aja. Enggak, gue di Terminator lain aja. Oh, iya, iya. Oke. You know what I mean, ya? Circle round, gitu. Mereka kayaknya nggak tertarik sama kamu kalau mereka nggak di-tag kamu dan Legion. Mereka benar-benar fixated on me. Kayaknya kamu harus berlindung, kata Legion. Kamu nggak bisa kejar-kejaran begitu selama berapa lama? Di Terminator lain. Selama aku dalam kekuasaan bumi, yang diyakini Pleiadian, harusnya nggak apa-apa. Aku nggak akan. Aku tadi berpikir bahwa apa kamu ngumpet di garisnya Pleiadian? Itu dia. Aku ngumpet di Terminator lain, at the same time masih di atmosfer bumi, garisnya Pleiadian, itu kekuasaan Pleiadian. Aku nggak mau keluar dari situ. Kamu beraksi. Nanti, tenang. Mereka benar-benar udah nunggu banget aku keluar. Jadi kali ini, Legion, Jesslyn, we are counting on you. I'm taking the bait. Bukan I'm taking the bait, I am the bait. Kalau aku butuh validasi gimana? Aku ngeliat kamu dari jarak jauh. It's okay, Jess, percaya diri aja. Percaya diri, Jess. Aku benar-benar nggak bisa mengharapkan aku bersama kamu. Kamu yang bisa diharapkan sekarang. Takutnya malah kalau nanti Bro Willy nyolong-nyolong lihat vision kamu, ketahuan kamu nanti, ya nggak? Betul. You're on your own, okay? Yeah. Better gitu sih. Bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Jesslyn pasti bisa. Jesslyn. Ingat, kamu paling HD malah. Siap, gimana? Kita doa dulu sebelum kita berjalan. I think udah cukup untuk meetingnya. Kita briefingnya. Kita doa dulu sebelum kita mulai action. Okay. Yes. Lu tau gak sih rasanya kalau lu bakal dibombardir segitu banyak serangan? Lu tau rasanya gak sih? Rasanya adalah semangat. Itu berarti kayak lu mau masuk ke pidato, lu akan tahu lu akan berhadapan dengan 100 orang gitu. Rasanya kayak gitu. Yeah. Dan ini depan lagi panggung nih istilahnya. Dan rasanya orang yang di samping lo biasanya ya cuma bisa yes semangat, abis itu berharap lancar aja dan yes untungnya bukan gua gitu. Oke, okay, gimana? Yaudah. Let's pray. I don't know, tadi ada Grim Reaper segede, gede banget anjing itu, segede, lebih gede dari bumi. Gua bingung apa emang malaikat kayak gitu ya. Tapi anyway, penting gak penting itu tadi. Itu gue juga gak sengaja ngeliat Grim Reaper tadi itu. Itu kayaknya dia punya tugas yang lain. Dia gak urusan sama kayak Virakoka lah, bulan. Dia tugasnya jauh lebih tinggi dari itu. Tapi dia ngeliat gue ada apa gitu. Kayak irrelevant aja bagi dia. Size tuh, ukuran tuh irrelevant. Anyway, yaudah yuk doa yuk. Siap. Gue panik bangsat. Gue panik bangsat. Silakan bro. Ingat Willy, perjalanan kalian ini tidak direstui, kata Kiaris. Oke. Terus buat apa gue doa dong? Gak apa-apalah, doa aja yang penting selamat. Oke. Ya Tuhan, kami hanya akan bergerak sesuai yang bisa kami gerak. Lindungilah kami dalam batas kekuasaan kemampuan kami. Dalam kuasa Tuhan dan kuasa seluruh pekerja Tuhan, kami berlindung, kami berserah, dan kami tidak melewati batas. Amin. Amin. Siap. Yes, aku berangkat duluan ya. Eh, kamu? Udah kayaknya. Aku belum tutup mata lo, Jess. Apa? Ya kan lu pisah jalan. Oke, ya udah. Kamu di mana, Jess? Enggak, aku tadi dikasih tahu sama Legion. Jadi di sebelah kanan tuh ada bintang gede banget. Oke, ya udah. Aku disuruh ke sana, ke sana dulu. Terus ngelihat pokoknya gerak-geriknya. Begitu Kawili, ini rencananya gini. Begitu Kawili mulai muncul ke permukaan, kan mereka akan ngejar tuh. Yes. Nah, begitu udah sepi, aku baru ke sana. Gitu. Jadi aku ngumpetnya tuh di bintang. Gue boleh sambil setengah buka mata nggak? Gue takut roh gue agak nggak jejak sih, Bo. Jadi kayak 50% ATI, 50% gimana ya? Ini gue modif sendiri cara gue. Serem gue tutup mata. Itu udah Virakokan.
Lu kemana aja gue cariin dari tadi? Ini yang waktu... Itu kayaknya mau tuh sama Kawil tuh. Lu kemana aja dari tadi? Dia bilang. Gue suruh lewat kutub katanya. Kutub kenapa mana? Ya? Utara, selatan? Gak jelas. Pokoknya lewat daerah... Utara. Utara. Ya udah. You're on your own ya. Aku gak bisa lihat kamu di mana. Gue ATI. Oke, siap. Rakoka, oke. Okay. Jocelyn, standby dulu aja. Jangan ikutan. Kita tunggu ababa dari Bro Willy. Ketika Bro Willy udah bisa ngebait mereka, hajar. Masuk ke Jess. Mereka gak bisa lihat gue. Kayaknya posisinya ya. Gue gak tahu. Mungkin gue salah. Kayaknya posisi kutub utara nih. Ini bumi ya. Ini bumi. Ini matahari gitu ya. Kalau bumi lagi kayak begini, artinya kan kutub utaranya lagi menjauhi matahari kan. Ini kayaknya yang lagi begini. Jadi silau banget. Hurry up katanya. Oke, gue ikutin Virakokanya. Setengah merem, setengah enggak. Dah. Gue tepat di atas kutub utara ini. I don't know Jocelyn di mana. Aku udah di depan bintang, gila silau banget, Kawil. Bintang apa, Jess? I don't know, bintang pokoknya. Terang terus banget. Terus gimana caranya gue mancing mereka ya kalau gue di kutub utara? Gue ngobrol sama Virakokanya dulu deh. Kamu kenapa ngajak ke sini? Gitu. Ya, mereka masih katanya, tapi ini gue coba ntar ya, gue konsentrasi ya, Bo ya. Jess, kamu kalau mau ngomong-ngomong. Jess, mereka tuh agak buta ya kalau ngeliat matahari ya? Atau gimana? Ya, kayaknya nggak kita... cocok deh, Kawil. Nggak cocok. Kayak nggak cocok gitu. Gila, gue masih kena loh. Ini kan gue masih di bumi. Mereka punya, katanya si Virakoka, mereka tuh punya kayak, mungkin bagi kamu, ajing, itu tombak semua, bangsat. Ketahuan lo. Gimana sih Virakoka ini? Balik ke bumi, Willy. Kata siapa tuh, Karis atau siapa? Karis. Gila, aja, fuck man. Boleh gak gue ceritain tadi apa? Silakan, silakan. Si Virakoka belum selesai ngomong, dia bilang mereka itu punya sejenis yang kalau menurut kamu tuh, dibilang aku analyze kamus kamu, kata Virakoka, itu tombak menurut kamu, tapi kayak peluru kendali. Jadi gue gak tahu itu tombak dilempar dari mana, tapi ngebelok gini, Bo, what the fuck gak? Dan gue pikir cuma satu, tau-tau ada 3-4 belasan. Lah. Lu ngeliat tombak bisa ngikutin lu, serem. Legion bilang, ayo sekarang katanya, aku disuruh ke sana. Siap, okay, go ahead, Jess. Ya Tuhan. Kita ikutin perjalanan Jocelyn dulu. Lu jangan connect ke Jocelyn ya, Bro. Enggak. Gua cari sanctuary, perlindungan. Aku ngelihat ada satelit gitu, Kabo, di depan bulan itu. Satelit manusia kan? Satelit buatan. I don't know. Nah, ini ternyata batasnya. Kayaknya satelit manusia deh ini. Nah, gua sih disuruh minum gua. Kenapa, Jess? Berdebu. Oh, berdebu. Aduh, nyesek banget. Nyesek banget. Gue bahkan gak berani megang Jocelyn. Jangan. Kerasanya tuh kayak yang warna ijo-ijo itu, Kabo. Oh, hex. Ini banget ke muka gitu. Kamu udah di bulan dong ya sekarang? Aduh, sakit. Sakit. Legend, kamu bersama... Aduh, gak cocok banget. Kabur aja, Jess. Ke mana gitu langsung lari. Kamu di mana, Jess? Di bulan atau? Iya, aku di bright side of the moon. Gua kena nih di sini, sakit banget. Nggak enak, kayak mau muntah lagi. Kena tadi gua. Aduh, panas. Gila, ini nggak kompatibel banget, Kabo. Go back, Jess. Panas banget. Go back ke garis bumi, Jess. Pulang. Bentar, aku ditarik sama Legion akhirnya. Iya, aku lihat. Istilahnya perut kamu dibawa kan? Iya gitu. Benar, yeah. Kayak diginiin gitu, langsung diambil. This is too dangerous sampai Legion. Sekarang gila, sampai ke episode keempat pun masih kayak gini loh. Tadi aku udah sempet jejekin sih, Kabo. Apa emang tempatnya salah, Legion? Enggak. Bukan tempatnya salah. Masa memang ini kita memasuki perbedaan hukum. Bukan spiritual ya, apa ya, maybe perbedaan hukum supernatural. Teritorial, gak ngerti lah gue ngejelasin. Masalahnya kalian gak ada perlindungan dari kubu kanan. Iya. Kata Legion, ini bukan tugas kalian. Bukan tugas kita, Bo, masalahnya. Kata Legion, mana ya? Legion lagi cari cara. Wah, lu sih, lu kalau ngeliat yang gue ngeliat sih, tombak bisa belok kayak gitu loh. Kalau gak parno sih. Kabur sih gue pasti. Gila, panas banget, tau gak sih, Kabo? Rasanya tuh muka aku ya, kayak kena hawa panas. Kayak
misalnya lagi masak gitu ya, kayak kayak seakan-akan tuh wajahku sama kuali tuh udah deket gitu rasanya. Terus tadi kan aku sempet nginjekin kaki kan di bright side of the moon kan. Terus rasanya tuh kayak aduh gitu, tajam gitu. Bayangin astral aja kayak gitu, apalagi beneran ya, ya mati sih pasti sih. Langsung sih. Gila, gue gak bisa nemu titik lemahnya loh, gila. Apa kita ke Viracocha aja? Kata Legion, balik ke studio, balik ke studio. Gak aman di sini, gak aman, kata Legion. Okay. Benar, ini lepas dari perlindungan. Dan Pleiadian pun juga gak, maksudnya memang itu bukan tugas Pleiadian juga gitu. Viracocha. Kenapa ya? Gue pengen tahu sih sebenarnya. Ada balik, apa balik, sih? Balik ke studio, Kak Will. Oke, okay. Gue agak balik di bawah ya atmosfer. Willy. Oke, oke, oke. Gak bercanda ini. Iya, iya, iya. Kata kata Legion. Putus semua dulu. Kita putus semua dulu koneksinya. Oke. Okay. Kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Oke, okay, kita udah selesai break tadi. Break sebentar sih. Wah. Jadi gimana, Jess? Bener-bener enggak cocok sama badan astral kita sih, Kabu. Mungkin kalau sekedar channeling atau emang kita direstuin, mungkin ada bubble yang ngelindungin kita ya. Tapi ini bener-bener gak ada perlindungan. Tunggu, sekedar channeling tuh maksudnya gimana, Jess? Kayak sama Pleiadian gitu, walaupun beda planet gitu kan, tapi tetap bisa gitu. Pertanyaan aku, berbeda gak itu dengan konsep yang kamu pakai ketika kamu lagi meneliti bulan pada saat sebelum kita episode 1 malah episode beda, 2. Itu kan kita kan gak ATI. Oh gitu, gak ATI, cuma gak ATI, cuman dan, kayaknya kita benar-benar belum ngelihat mereka dan mereka belum ngelihat kita. Iya. Yeah. Sekali mereka ngelihat kita, udah. Kayak udah ditandain gak sih? Iya. Yeah. Di mark gitu kan. Tadi sebenarnya yang reptilian itu nggak ngelihat aku, cuman badan, bahkan badan halus aku aja nggak cocok sama bulan. Badan halus padahal. Iya. Dan plus mungkin tadi karena mungkin nggak ada perlindungan Tuhan juga. Gak ada perlindungan karena memang jujur aja. Not our duty. Not our duty. Belum, mungkin belum saatnya. Oke, okay, mungkin kita coba cari tahu aja deh mungkin ya the next, apa bukan the next-nya. Next plan kita balik lagi, kita cari tahu tentang Viracocha kemarin aja, tentang kejadian kemarin. Ya kan, kenapa itu bisa terjadi? Apa yang mereka perangin, terus siapa tuh yang ketiga itu? Maksudnya alien yang kayak finger spinner. Apa? Fidget spinner. Terus ya gua enggak tahu apakah mungkin nanti ke-connect sama, karena masih ada pertanyaan besar. Sebenarnya ada apa sih di bulan? Kenapa gitu kan? Ya semoga itu bisa menjawab juga. Plus ya mungkin nanti ke-connect sama Pleiadians, gue gak tahu. Kan Pleiadians agak susah. Gue gak mau ke bulan lagi, tapi gue coba cari berbagai frekuensi ya. Ya, ke Viracocha lagi aja bro. Kan termasuk gak mesti harus entah, ke I don't know, Karis. Sebenarnya udah dua yang suruh kita mundur, Legion dan Karis. Karis bilang sudah, kita mengobrol saja gitu. Apa ya? Ya Viracocha kan aman kan dimensinya kan. Gue tuh sebenarnya pengen cari tahu bulan ini zona siapa, kenapa bahkan kita pun gak dapet restu gitu loh. Iya, ya. Zona siapa ya? Siapa ya? Pasti ada yang nguasain dong secara gak langsung. Tapi gue gak berasa ini ada yang nguasain. Kayak zona netral aja. Cuma kalau alien keterlaluan misalnya ngelewatin batas, ditindak sama yang lebih tinggi lagi aliennya. Kerasanya kayak gitu. Kayak kalau di ya, planet bumi lah. Lautan lepas. Oh iya iya. Kayak kemarin juga lah, tiba-tiba ada yang ikut bantu si Viracocha juga kan. Iya. Lu tadi udah sempat ke-connect sama Viracocha yang dulu? Sempat. Terus itu sekarang, yang dikutup. Sekarang ya itu yang ngasih tahu gue kayak bentar ya. Terus Legion nawarin atau mau coba embed aja? Risky nggak? Risky nggak? Tadi gue kepikiran ide itu juga sih. Oh, gue dapet abstrak. Iya, Jesslyn berkali-kali lebih kuat kalau diembetin Legion. Tapi Legion bisa kelihatan. Itulah resikonya ketika Legion embed ke Jesslyn, dua-duanya ketemu di sini kan. Jesslyn tubuh astralnya jadi wuk, tambah kuat, tapi Legion pun jadi kasar frekuensinya. Is that what you want, Legion? Gimana? Keputusan di kalian aja. Aku berubah wujud aja, Willy. Jadi reptilian. Ah, smart. Tapi baunya agak sulit. Sebentar. Oh, biar berkamuflase ya, Legion. Dia alot, guys. The clients ini alot. Bukannya kita, ya, this is day A gitu loh. Kita no script, no apa. Bener-bener alot banget. Ini kenapa yang begini tadi? Ini kayak Pleiadian deh. Dia gak mau ngomong, dia cuma kayak ada lambang tangan begini. Pleiadian bro, oke, okay, go ahead. Gue kehubung. Dia gini, message, kumohon. This is beyond your, gampangnya ini beyond your understanding katanya. Kalau kamu melakukan itu yang bersama Legion lagi, kamu nanti
ini abstraknya ya, kamu nanti akan mengganggu ini about 60%-70% nih translationnya, karena gue juga bingung abstraknya. Intinya kemarin mungkin sudah terjadi gencatan senjata atau apa ya istilah sejarah, ya gencatan, perjanjian damai atau sejenisnya gitu, perjanjian Linggarjati. Lu akan ngerusak itu lagi dan itu akan ngaruh ke elin-elin yang lebih tinggi lagi, dimensi-dimensi yang lain lagi katanya. Dan itu ngerusak flow katanya. Oke. Dan itu kalian memasuki ranah kami, down katanya. Oke. Siapa? Bumi ini adalah kekuasaan kami dan beberapa federasi. Oh, dan beberapa federasi lainnya, bukan hanya kami. Ambil bro Will, infonya bro Will. Viracocha bukan di bawah kami, yang kalian lihat. Dia independen.